menggabungkan kotak kotak bebas ya, ukuran bebas asalkan terbuat dari bahan plat atau seng yang tahan bocor. Intinya saya menggunakan kotak HP pada bagian alas, dan juga di bagian luar kita buat ukuran menggunakan spidol. Kita gunakan ukuran seperti ini saja. Cukup dengan menggunakan cutter, kita buat lubang mengikuti garis yang telah kita buat. Dengan menggunakan setang, kita bengkokkan sedikit tepian yang telah dipotong tadi. Dan untuk bagian atas kita buat lubang secukupnya saja. Pertama kita lakukan dan tandai menggunakan spidol. Buat lubang sesuai dengan garis yang telah dibuat, kita gunakan cutter saja. Beri lem kaca pada sekeliling lubang bagian dasar atau alas. Juga pasang kaca seukuran 3 mili. Pasang dengan hati-hati, pastikan semua pinggir atau tepi tidak ada yang kurang. Selanjutnya tambahkan lem pada samping kaca agar tidak bocor. Rapikan lem yang sudah dipasang, kita cukup gunakan jari saja untuk menghindari kebocoran. Ini lem yang sudah kering. Bagian tepi kita beri lem sedikit. Berilah lem sekeliling. Pasang kresek putih. Usahakan rata dan semua tepi tertutup. Kemudian rapikan menggunakan gunting. Pada bagian sudut tutup kita beri lem kaca. Berilah secukupnya dan pasang pada kelilingnya. Pasang tutup pada kotak. Beri lem keliling antara tutup dengan kotak. Siapkan lem kansa yang sudah habis, kita butuhkan tutupnya saja. Siapkan sebanyak 4 biji. Celupkan pinggiran pada lem sedikit saja, kemudian tempelkan pada bagian bawah kotak. Kemudian keringkan. Nah, ini akuarium ini sudah siap digunakan. Tuangkan air secukupnya ke dalamnya. Masukkan ikan hias. Untuk bagian background, kita bisa menggunakan kresek yang berwarna cerah. Jika ada, menggunakan background dengan gambar laut. Bisa ditambahkan pasir atau batu warna-warni serta tanaman agar tampak menarik. Dalam video ini hanya menggunakan kresek putih saja. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang suka silakan tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Bagi pelanggan baru silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Tonton juga di video lainnya.